Di antaranya dapat memperlancar usaha bisnis di matanya. Tatapan atau pandangan tajam. Dapat berlatih setiap hari kepekaan hati atau batin Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat, jumpa lagi dengan kami. Dan kali ini kami akan membahas tentang cara mudah memilih perkutut lokal yang berioni. Namun buat kalian yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Burung perkutut merpati Jawa atau di negara lain disebut juga dengan nama burung merbau. Di Indonesia dipercaya memiliki tuah atau kekuatan mistis tersendiri bagi pemiliknya. Kepercayaan ini sudah ada sejak turun-temurun, terutama masyarakat Jawa. Yoni hanya berlaku pada kutut lokal Jawa saja. Era kerajaan di Pulau Jawa, burung ini dianggap sakral yang hanya boleh dimiliki di kalangan tertentu saja. Misalkan dimiliki keluarga kerajaan dan golongan pemerintahan tempo itu. Bagi orang Jawa, burung satu ini dianggap memiliki yoni atau kekuatan mistis. Tentunya tidak semua perkutut lokal memiliki kekuatan tersebut. Kekuatan mistis burung ini dipercaya hanya terdapat pada kutut bercorak tertentu. Tuah tersebut di antaranya dapat memperlancar usaha, bisnis, kerejekian, menjaga dari adanya gangguan goib, memperlancar kenaikan jabatan, dan bertuah sebagai pertanda-pertanda baik dan buruk bagi pemiliknya. Mistis burung perkutut sudah banyak diulas dan banyak juga yang sudah share tentang katurangga perkutut lokal yang baik dimiliki karena bertuah. Di sini kami sekedar menambahkan, misalkan dilihat dari warna dan corak bulunya seperti warna cenderung hitam total yang dikenal dengan sebutan perkutut Majapahit Col Buntet. Kemudian burung bercorak seperti kalung tak terputus disebut pendaringan kebak atau disebut juga dengan kutut kalung. Dan masih banyak yang lainnya teman-teman yang memiliki arti tersendiri bagi pemiliknya. Cara termudah, apakah yang dapat Anda lihat dari burung perkutut yang memiliki tuah berioni menurut salah satu ahli spiritual Jawa? Memberikan sedikit pengetahuan dari leluhurnya, perkutut Jawa yang berioni dapat dilihat di antaranya. Yang pertama, amati di matanya. Dalam memboyokkan perkutut, coba Anda pandangi semua mata perkutut satu persatu. Anda akan merasakan perbedaan dari masing-masing perkutut. Pilihlah mata perkutut yang seakan matanya hidup. Pandangan melotot dan penuh dengan tatapan atau pandangan tajam. Kedua, perkutut jika kita mendekat akan gelabakan atau tidak jinak. Ingat, karena perkutut yang sudah selaras atau memiliki yoni itu bukan perkutut jinak. Semakin liar itu menandakan perkutut lokal, tangkapan alam, bukan hasil ternakan. Tiga, amati perkutut yang selalu bertengger sendirian atau memisahkan diri dari perkutut lainnya. Karena kita meyakini aura perkutut itu sangat besar pengaruhnya dari perkutut lainnya dalam satu kandang. 4. Amati ciri mati seperti berleher panjang atau sriwiti, banyu mili atau dadanya membelah, bulu putih di sebagian bulunya, dan lain sebagainya. Banyak pembahasan tentang ciri mati perkutut. Nah sobat, dari keempat cara tersebut Anda dapat berlatih setiap hari kepekaan hati atau batin Anda.
Mana yang menurut Anda berkutut berioni dan mana yang menurut Anda perkutut biasa? Jadi saat dalam satu kandang, puluhan perkutut nantinya kita bisa menentukan hanya dengan melihat dari mata perkutut saja. Nah, itulah sobat sedikit ilmu dari kami yang bisa kita gunakan untuk pedoman dalam mencari perkutut berkaturangga atau yang berioni. Setelah Anda mendapatkan yang menurut Anda yakin berioni, maka hal selanjutnya Anda membersihkan sekaligus menyelaraskan ioni perkutut dengan kita, yaitu tonton pada video kami sebelumnya. Demikianlah sobat, semua ini sekedar tradisi dan warisan kepercayaan dari leluhur yang wajib kita lestarikan dan dijaga. Bukanlah murni bertujuan untuk penentu kehidupan kita, karena segala daya kekuatan itu ada atas keyakinan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan burung perkutut itu merupakan salah satu sarana wujud dari adanya kebesaran serta kuasa ilahi, terjadi nyata jika benar kita meyakininya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.